aslinya mana gitu kan nanya Trenggalek. Trenggalek. Aku kira tuh di Kalimantan. Gak tahu kalau ini pada awalnya sih nggak terlalu mikir, ih kok menang ya. Kayaknya mungkin modal itu aura Buwagup nih udah nyerap banget ya. Waduh lagi kayaknya dulu waktu ngawasin box bareng gua ngomongnya nggak begini deh gitu. Oke, okay, selamat datang di konten Basa Basi dan tamunya spesial. Super. Ada Pak Wagub dan Bu Wagub Jawa Timur. Kita mimpi apa, Masya Allah. Ada Mas Emil, ada Arumi. Selamat datang di rumah kami. Terima kasih, maaf mengganggu weekend-nya. Enggak dong. Gimana gemeteran ini? Justru yang kita bingung biasanya kalau pejabat itu datang atau kemana-mana ada pengawalan, baik ini enggak sepi-sepi lah, aja. Biar ini biar lebih seru justru. Biar lebih seru ya. Dia yang ada pengawalan, saya emang enggak. Oke, okay, luar biasa kalau ngomongin mereka berdua ini ya. Yang satu udah ganteng, pinter banget. Ya. Prestasinya banyak. Jadi bupati di usia berapa waktu itu? 30-an ya. Sekarang jadi wagub. Kita tuh sebenarnya seumuran loh. Iya, 84 ya. Saya sih 86 ya, tapi kurang lebih hampir sama lah gitu loh. Kamu nggak jadi wagub? Itu dia tuh, itu dia. Ini memang target apa gimana? Soalnya kan sekarang digadang-gadang salah satu calon pemimpin masa depan. Amin, terima amin. Nah, gak target sih, sebenarnya waktu itu kita ketemu kan waktu di Trenggalek ya. Iya. Bupati itu lagi, kita juga enjoy banget karena kita mau coba benar-benar bikin Trenggalek lebih menarik bagi anak-anak muda. Iya. Anak mudanya kan eksodus semua tuh. Iya. Nah, dengan Mas Andika datang ke sana, mereka jadi semangat, ekonomi kreatif maju. Cuman waktu itu tiba-tiba diajak Bu Kofifa bahwa ini kamu mau gak membangunnya, membangun desa tuh se-Jawa Timur sekalian. Oke, skupnya lebih luas. Dan juga apa nih Jawa Timur harus ada percepatan infrastruktur dan lain-lain gitu. Saya perlu seseorang yang merepresentasikan generasi muda juga ekonom. Mau bareng-bareng enggak gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi ya udah kita lihat toh Trenggalek juga masih di Jawa Timur. Kita masih bisa ikut ngawal pembangunan Trenggalek. Jadi ya udah akhirnya enggak disengaja tiba-tiba diajak maju pemilihan gubernur. Sebenarnya ada juga sisi apa ya? Sisi yang istilahnya tidak kasat mata ya orang itu. Jadi waktu pertama jadi bupati, peraturannya itu harus mundurin diri kalau mau maju jadi gubernur. Oke. Waktu baru dilantik. Nah tiba-tiba di tengah jalan peraturan dirubah, cuti. Oke. Nah itu beda banget tuh dampaknya. Karena kalau misalnya kita harus mundur, mungkin belum tentu maju. Kecewa. Masih ngejar sesuatu yang nggak pasti. Iya. Apa yang sudah sama kita dilepasin. Oke. Tapi kalau misalnya cukup cuti kan mereka, oh nggak juga nggak ditinggalin kok. Kita nggak ditinggal kok gitu. Plus karena waktu itu pilihannya, sebenarnya kita baru dilantik tuh 2019, tapi pilihan tuh mulai dari 2017 prosesnya. Jadi ternyata selesai dipilih dan menang masih bisa ngurusin Trenggalek lama gitu. Jadi itu tuh yang kita sebut nasib tuh takdir. Iya benar. Jadi nggak diprediksi, tahu-tahu peraturannya berubah. Iya benar-benar. Tapi sejujurnya memang orang-orang tuh semenjak kamu ngejabat di Trenggalek itu jadi lebih aware loh sama Trenggalek. Oh gitu ya? Iya aku aja gini. Maksudnya gini Trenggalek. Ya udah gitu. Tapi awalnya kan, juga aku bingung. Gitu ya. Gak usah kan gitu pas lagi awal-awal pacaran. Aslinya mana gitu kan nanya Trenggalek. Iya, Trenggalek. Ya, aku kira tuh di Kalimantan. Gak tahu kalau ini pada lebih jauh lagi. Iya tapi benar-benar mana ya? Namanya gitu. Tuh jadi Tenggarong. Iya, Tenggarong itu Kalimantan. Enggak, tapi kan maksudnya nama Trenggalek di Jawa tuh kan siapa dari Kalimantan. Jadi lebih ke apa keluar gitu namanya. Tapi kan di sistem kenegaraan tuh kan ya ada ininya lah ya. Iya, ada jenjangnya. Dan itu memang ditargetkan atau berjalan seadanya aja gitu. Enggak. Soalnya gini, Trenggalek itu memang kan kita kampung halaman keluarga besar ya. Jadi kayaknya tuh bukan sesuatu yang aneh lah untuk kita ngabdi di kampung halaman. Dan memang ya artinya kan panggilan dari hati, dari keluarga mah. Tapi kalau udah Jawa Timur itu provinsi terbesar kedua kan. Ya, 40 juta penduduk Malaysia cuma 30 juta. Betul. Lebih dari negara gitu. Jadi kita juga tentunya kalau sudah ke sana bukan yang panggilan, kalkulasi politiknya juga mesti masuk. Oke. Nah, di situ kita sebenarnya ini beneran nih gitu bakalan maju di Jawa Timur, tapi ternyata ya gitu.
sebenarnya ada cerita-cerita politik belakang layarnya, tapi kita cerita di luar sini deh. Kenapa kok tiba-tiba bisa maju? Jadi selain Bu Kofifa juga ada lah beberapa cerita di belakang layar yang bikin akhirnya kita maju. Arumi udah berapa lama tinggal di daerah Jawa Timur? Dari dampingin dia jadi bupati. Sudah berapa tahun totalnya? 2000 berapa itu? 16 ya? 2015. Oh iya. Kalian kan nikah 2013 ya? 2013. Jadi setelah nikah kan belum tuh. Baru 1 tahun setengah masih honeymoon period ya. Terus habis itu pindah ke Trenggalek. Wes iso ngomong Jawa. Sampun. Dia mau Jawa. Jawa. Alus gitu ya. Padahal darahnya darah? Darah Palembang sama Belanda. Kalau ini kan panggilannya sama ya. Iya, betul. Kalau di Trenggalek, waktu-waktu masih ngejabat di sana, ibu juga dipanggil ya? Atau ibu. Ibu, nah itu salah satu shock culture tuh kalau buat aku. Aku waktu pertama kali jadi ketua PKK, jadi pas dampingin dia dapat amanah untuk jadi ketua PKK. Itu masih usiaku 21 atau 22. Ya? Jadi ketua PKK. 21, 22 gitu. Ibu. Aku langsung, ibu. Aku tuh sampai ini harus banget dipanggil ibu ya, harus banget ya, karena kan kita langsung awkward ya. Terus harus banget, iya enggak, buatan pareng bu kalau ini apa namanya, kalau dipanggil mbak gitu. Buatan pareng itu apa? Enggak boleh gitu, karena kan ibunya ini. Nah di situ shock culture-nya banyak banget tuh sebenarnya, jadi tiba-tiba harus kayak memposisikan diri, ngerasa di akunya ya tua, lebih tua daripada usia aslinya gitu. Cuman itu proses adaptasi sampai sekarang akhirnya udah bisa udah bisa nggak kehilangan jati diri, tapi juga udah bisa menempatkan diri sebagai istrinya Mas. Dulu kan waktu sebelum kenal kan jauh nih dari angan-angan kalau suami bakal terjun ke politik gitu kan, kirain mungkin pengusaha. Bener. Itulah pokoknya. Orang dari nyanyi. Iya, dari nyanyi. Dia kan larinya harusnya ya apa gitu ya. Terus tiba-tiba masuk ke politik. Itu kan kaget banget kan. Kaget. Sedangkan duniamu juga kan dunia entertain yang hingar-bingar, terus langsung masuk ke sana sampai sekarang tuh di Jatim ya. Itu gimana itu penyesuaiannya? Jadi awalnya itu tuh benar-benar nggak kebayang kalau misalnya aku ngeliat nih cuman kayak oh panggilan, passion, rasa penasaran gitu. Aku bilang ya apa-apa, dicoba gitu. Awalnya sih nggak terlalu mikir, ih kok menang ya? dia pesimis tadinya. Iya. Maksudnya kalau dilarang kan aku nggak punya alasan yang pas gitu. Karena niatan dia, rasa panggilan dia untuk abdi kan juga bagus gitu loh. Aku mau ngelarang kan juga kok konyol gitu kalau aku larang gitu. Cuman kayak pada saat itu masih antara siap nggak siap mentalnya untuk Mas Emil masuk politik dan juga aku harus dampingin gitu. Akhirnya, oh menang dan lain-lain. Akhirnya dari situ udah mau nggak mau harus belajar. Dan ternyata aku tuh agak pesimis, agak nggak suka. Dulu tuh lebih ke nggak suka ya. Terus agak bete gitu sama dunia politik karena ngelihat satu sisi aja yang ada di TV. Apatis nih berarti. Jadi apatis banget ya, okay, gitu. Okay. Jadi kemudian dampingin Mas Emil ya ternyata semua itu selalu ada dua sisi gitu. Yeah, memang yang di TV itu benar gitu. Tapi kalau kita nilai satu sisi aja ternyata dalam politik juga banyak yang positifnya gitu. Maksudnya contohnya di aku sendiri gitu ya. Boro-boro aku tahu jumlah stunting gitu zaman dulu, ngurusin apa. Jadi akhirnya ada, oh ternyata ada isinya juga gitu. Iya tapi kan dulu Arumi, ya maksudnya ya Allah, tahu sendiri. Jadi artis umur dari belasan tahun ya? Iya 12 tahun. 12 tahun. Tapi waktu zaman udah kena kamera, ya, kena waktu ini. Waktu kecil juga udah nyemplung apa ya dulu ya acara pagi deh. Iya benar, Kukuruyuk. Kukuruyuk, itu dari usia 6 tahun. Makanya terus kebiasa dengan hidup. Hidup gitu, terus tinggalnya di kota besar, ya bosan dikit, nge-mall, bosan dikit, shopping, terus tiba-tiba harus ke kota kecil di sana. Makeup aja nggak ada. Biasanya buat cewek itu kan, kalau cowok santai-santai aja gitu. Nah itu culture shocknya awalnya di situ. Jadi aku mulai merasa nyaman, mulai ngerasa adaptasi itu ketika mutusin untuk memang terjun langsung. Jadi udah tanggung nemenin Mas Emil di sini, aku juga ngabisin waktu di sini, dapat amanah PKK. Tadinya sebenarnya menjalankan gimana PKK-nya itu sendiri punya pilihan tuh dari kita. Mau seremonial aja atau memang aku pengen terjun. Gitu. Di sana dari mulai aku dari Jakarta yang biasa tiap hari sibuk dan lain-lain, di sana tuh sibuk tapi tingkat kesibukannya nggak kayak kita pagi kan. Jadi waktu terasa lebih lama ya di sana. Lebih lama. Terus nggak ada apa-apa. Biasa apa dulu?
Oh, enggak, pas zaman Mas Emil baru akhirnya ada alhamdulillah. Ayo, ayo gitu. Jadi bisa nonton apa? Denan ya. Benar. Jadi, nah akhirnya pas aku mulai terjun ke lapangan ketemu sama masyarakat. Terus ya itu benar-benar ya ampun, ini tuh biasanya aku melihat cerita-cerita kayak gini tuh dalam naskah sinetron. Oh, iya. Jadi yang kayak orang misalnya tinggalnya memang ada loh, ternyata orangnya memang besok bingung makan apa karena enggak ada. Nah, di situ aku baru ketemu gitu. Oh. Nah, dari situ ngelihat fakta dan kenyataan itu baru deh kayaknya ketularan yang disebut dengan panggilan-panggilan tadi yang Mas Emil itu kayaknya ketularan. Kok kayaknya kalau misalnya mau ngejar yang di kota di Jakarta gitu ya, yang dengan dulu kesibukan dan lain-lain hingar bingarnya itu yang penting udah pernah ngerasain gitu. Ya. Nah, aku nggak ada paksaan atau ini dari Mas Emil ya. Gila, berani maksa dia. Waduh, ada apa nih? Gitu. Kamu boleh pemimpin di luar, tapi di rumah aku yang mimpin. Satu lagi, kenapa mungkin dia juga nggak terlalu mempermasalahkan kita ke desa banget itu kan? Relatif desa gitu, Trenggalek kota, tapi kan ada desanya yang jauh lagi yang bisa sejam lebih itu naik gunung. Itu soalnya waktu itu terus terang waktu lagi dimunculkan namanya di politik, ada satu pilihan lagi di kota yang deket sini lah. Dekat dari Jakarta. Waktu itu namanya juga muncul nama kita. Kebetulan karena tinggal di Pondok Mertua Indah, jadi Pondok Mertua Indah ada di situ. Nah, terus nama kita muncul. Ada satu dua partai lah yang juga dorong gitu. Cuma waktu diskusi tiba-tiba di tengah jalan dipanggil sama orang-orang di Trenggalek. Kenapa nggak ngabdi di sini aja di kampung halaman lah gitu kan? Diskusi sama dia bilang politik itu kan sadis ya katanya. Kalau makan nanti mendingan makan nanti di desa daripada di kota katanya. Kayaknya aku tahu tuh kotanya dulu sempat baca juga. Sebelah. Yang kemarin heboh bukan sih? Iya. Iya, jadi ya itu jadi dia juga ikut ngarahin kayaknya kalau mau ngabdi gitu ya orang-orang desa akan lebih merasa kehadiran negara. Kalau di kota kan kayak siapa sih? Wali kota? Itu wali kota ya? Kayak gak pernah lihat gitu kan? Gue lah ya. Enggak, soalnya gini juga, Mas Emil ini dengan pendidikan yang bagus gitu ya, kalau di kota sebelah itu kan orang pinter juga udah banyak. Tapi belum tentu satu atau dua orang yang mau balik ke halamannya untuk kontribusi apa yang dia punya gitu. Terus ya udah, kalau emang pengen terjun beneran ke politik, aku pikir daripada ke situ orang pinter ya banyak. Istilah kalau Jawanya turah-turah gitu loh. Kalau mendingan ke sana yang memang orangnya desa. Malah justru nggak ada, saking nggak ada tokohnya gitu. Suatu loh. Suatu saat kalau aku dapat panggilan hati, kamu tinggal di Malang ya? Nggak apa-apa deh kalau Malang. 2024 loh Mas. Nggak juga sih, nggak juga sih. Bisa jadi loh. Kalau saya ngeset dari sekarang bisa loh. Jadi orang Malang. Enak dingin. Bisa wali kota atau bupati. Tapi menentukan langkah politik itu kan ya pasti di luar tim yang mendorong Mas Emil untuk bisa menentukan pilihan, itu kan pasti suka ada diskusi suami istri. Iya. Nah, waktu itu kalau kamu jadi orang yang apatis diajak diskusi masalah politik, tuh reaksinya gimana? Nah, jadi ya dulu tuh aku nggak fokus ke politiknya. Jadi berusaha menghargai suami. Mas Emilnya. Jadi ngelihat Mas Emil punya passion gitu kan. Karena pada saat itu tuh Mas Emil tuh sampai ngambil sekolah lagi dan seterusnya, aku ngelihat kayaknya dia udah mentok gitu loh. Maksudnya Mas Emil lulus doktor usia yang sangat muda. Terus habis udah lulus doktor masih ngambil S2 lagi, masih ngambil ini lagi. Jadi itu part ya kalau aku menilainya sih, jadi kayak Mas Emil ini kan orangnya suka tantangan terus ya. Nah, dia udah mentok misalnya di sisi pendidikan gitu ya. Pendidikannya udah mentok sampai akhirnya diambil lagi untuk challenge dirinya sendiri. Nah, udah masuk titik jenuh mungkin ya. Terus waktu itu gak ada politik ini yang aku ngeliat matanya berbinar-binar lagi gitu. Nah, jadi aku tuh lebih ke situ. Jadi lebih menghargai, Mas Emil ini passionate, terus juga penasaran kan. Menang kalah tuh gak? Malah waktu itu ya masa menang sih kan baru. Waktu itu yang penting tuh sudah terobati. Nah, kamu kan masih muda banget, kalau kalah gak apa-apa kan. Iya benar. Yang penting kalau mau penasaran sekarang aja biar nggak penasaran pas tua. Tapi kalau udah kalah jangan penasaran ya gitu kata dia. Iya. Sempat ngomong gitu. Cuman pertanyaannya tadi
dia apatis politik nggak? Nah, ini entah waktu kampanye atau pas sudah jadi. Karena kalau pas sudah jadi memang Army jarang banget ikut mengomentari urusan pemerintahan. Oke. Jadi kayak misalnya siapa pejabat ini nggak pernah ikut ikutan. Jadi benar-benar. Itu kaget aku tuh dideketin sama ibu-ibunya gitu untuk ngurusin bapaknya. Aku bilang aku nggak pernah ngurusin bapak. Maksudnya ngurusin aku. Iya. Maksudnya ngurusin kerjaannya gitu. Terus sempet juga kayak misalnya waktu di Trenggalek PKK. Kita ada info gitu. Biasanya ya kalau ibu bupati itu tipikal ya, bukan hanya di Tenggara gitu. Pasti ibu-ibu pejabat tuh pokoknya tiap saat harus siap untuk ikut kesana kesini gitu. Kadang-kadang kan beda dong kalau bapaknya memang kerja. Kalau istrinya kan punya hidup lain yang diurus kan. Jadi kita nggak enak gitu ngerepotin. Nah, dia prinsipnya justru mengurangi. Sampai pada satu titik sempat orang mikir, mungkin Bu Arumi nggak enjoy gitu, nggak suka gitu. Jadi dipikirnya, kok sekarang kayak cuek banget ya Bu? Gue bilang, itu serba salah. Suruh ikut ngomplain, nggak ada komplain. Iya, jadi itu harusnya kan ada arisannya, ada gitunya. Jadi acara-acara di luar dinas gitu kan harusnya ada juga gitu. Sebenarnya satu, sampai dengan standar tertentu sih aku setuju. Tapi pada saat itu terutama pas di Trenggalek aku juga bilang, Bu saya baru melahirkan, ada anak, segala nyusuin, segala apa gitu kan, masih ribet. Jadi menghabiskan, kalau misalnya udah dinas banyak, nanti kalau di luar jam dinas juga saya masih di luar rumah, terus anaknya siapa yang liatin, aku bilang gitu. Jadi getaway-nya dari situ. Cuman ya sempat dipikir gitu ya, karena dipikir, mereka udah mikirin cucu, ini baru punya anak bayi. Iya benar. Anak saya mau mantu gitu kan. Ya. Baru grojol. Obrolannya nyambung-nyambung gak nyambung ya di awal-awal pasti. Cuman dia walaupun jarang ikut campur urusan itu, tapi kadang-kadang tiba-tiba ngirim, nih foto apa ini video nih, jalannya kacau banget. Ini gimana sih? Ini pelosok-pelosok gitu. Dia bikin acara di pelosok. Terus habis itu bernasih tahun ini jalannya rusak banget, kasihan gitu. Jadi kayak gitu-gitu doang paling. Oh yaudah deh, gak tahu juga kita, malah kan gak. Iya. Trenggalek itu ukurannya dua kalinya Singapura. Satu kabupaten tuh ya. Tapi kalau Singapura tuh datar, dia pegunungan gitu. Jadi kan, wah. Iya. Makanya belum rata ya berarti, maksudnya pembangunannya belum rata. Makanya kita waktu itu memang cita-citanya membangun di selatan, di daerah-daerah pesisir. Nah kasihan banget sekarang mereka lagi panik gara-gara rame tsunami kan nggak? Padahal mereka lagi semangat-semangatnya bangun kan. Nah kita lagi ngasih tahu bahwa semua daerah ini kan jauh, Indonesia kan Ring of Fire nih. Iya kan, dari mulai pesisir barat Sumatera sampai selatan Jawa gitu ya, semua itu ya memang Ring of Fire gitu. Misalnya di Trenggalek tsunami-nya berapa meter gitu. Sebenarnya daerah yang lain itu cuma beda 5 meter gitu kan, sama aja tetap. Iya, tsunami. Tsunami juga bos, beda 5 meter dan juga tsunami gitu kan. Iya sih. Artinya bahwa itu resiko yang dihadapi siapapun di pesisir. Ring of Fire. Oke. Sebagai orang yang apatis politik, pernah apatis politik. Dulu. Mungkin kita juga pernah dari posisi. Dapat infonya dari TV aja. Terus pada akhirnya pasangan nyemplung ke politik. Kalau di entertain mungkin kekhawatirannya cemburu sama lawan main. Iya kan, cuma gitu aja. Iya kan, kalau di politik tuh kan godaannya lebih ke hati nurani yang dimainin. Iya, benar. Bener, aku gak takut mainan cewek, beneran. Aku tuh udah gak takut dia mainan cewek, cuman takutnya itu standar, ya hati nuraninya hilang. Ya, karena peluang kalau misalkan orang mau dinakalin tuh segala peluang tuh ada. Terus gimana peran istri ke Mas Emil sendiri nih, dalam yang dapat jabatan, ya pasti punya wewenang lebih besar dan lain-lain. Tapi godaannya ini nangkisnya gimana? Nah yang justru menarik kan, kadang-kadang orang punya asumsi ya, kita-kita, bukan kita-kita sih dia, kalau kita bukan kita kan, maksudnya yang dari dunia entertain, gitu ya. Itu kan memang dianggapnya identiknya sangat glamor, padahal kan nggak juga sebenarnya. Kalau yang udah tahu keseharian di tempat syuting, aku kan baru tahu tuh sejak dia, sebenarnya sangat-sangat egaliter kan, sama siapapun, sama siapa kan. Kita pinter ngemasin di TV ya. Singkat antara artis sama siapapun kan nggak ada. Sama kru, nah tapi kan orang berpandangan, oh Emil pasti mana cukup nih duitnya dari politik, ngidupin artis gitu. Padahal sebenarnya artis kan nggak gitu-gitu amat. Ya dipikir misalnya punya rumah yang lumayan, tapi itu kan tabungan lama gitu. Jadi ya itu yang agak-agak
agak-agak apa pelan-pelan kita coba bangun lah gitu. Enggak, tapi maksudnya tadi tuh kayak godaan di politik tuh Mas, godaan di politik tuh yang tiba-tiba mohon izin Bapak supaya kepentingan saya dipercepat ya Pak, diloloskan ya Pak. Atau kemarin kan sempat ini ada uang jajan gitu, gimana? Justru itu, maksudnya pertama tuh saya sering dapat tuduhan karena itu karena dipikir untuk lifestyle. Gitu. Padahal sebenarnya kalau dicermati kadang-kadang makanya menunjukkan sisi-sisi yang biasanya sebenarnya enggak juga gitu kan. Orang tahu oh biasa aja kok. Kadang-kadang kecuali kita memang pengen istilahnya yang wow banget ya, baru terdorong. Yang berat dari politik itu kadang-kadang bukan memperkaya diri sendiri. Tapi ongkos politik tinggi. Jadi untuk balik bakul. Jadi ongkos politik tinggi entah balik bakul atau untuk memenangkan yang berikutnya. Jadi kadang-kadang kita harus ini gitu. Makanya bilang sama dia kita nih setengah nasib nih bisa kesini setengah luck lah. Karena dengan duit yang hampir nggak ada dan pas-pasan gitu ya dibandingkan dengan harusnya kita punya, kita bisa dapat Mas Emil dapat rezeki untuk bisa dapat amanah di sini. Gitu. Jadi dengan itu kan kita mikir apakah artinya kemudian harus dirubah tuh value-nya demi bisa bertahan di politik atau ya udah kita ada di sini dikasih jalan di sini adalah untuk tetap bisa on track apapun ya akhirnya ya udah dari obrolan itu kita sepakat jangan terlalu khawatir ya ke depan tetap jabat atau enggak nanti daripada nanti kita jadi harus mikir gimana caranya nih punya modal buat nyalon jadi lebih rileks lah. Nikmati aja hari ini. Kita masa jabatan aja ini baru mau setengah masa jabatan. Gitu. Masih banyak yang bisa dilakuin tiap hari yang diurusin gitu. Kenapa harus mikir gimana menang? Padahal kita enggak tahu masih sehat enggak, masih hidup enggak, kan enggak tahu. Udah pokoknya banyakin ini aja. Maksudnya banyakin karya karena pasti pada saat kampanye itu apalagi di politik tuh ternyata track record itu penting banget. Iyalah. Sekarang tuh banyak yang nggak lihat. Jadi ketika kita ngejabat dalam daily basis, nemenin Mas Emil jadi kepala daerah tuh aku bilang kasihan ya kepala daerah tuh salah satu tantangan terbesarnya adalah kuat kupingnya. Betul. Karena apapun itu disalahin ke kepala daerahnya. Covid naik, apa semua itu naik misalnya atau jalanan rusak dan lain-lain itu kepala daerahnya harus siap gitu. Which is ada benar dan nggak benernya juga gitu. Cuman itu udah part of the job duty gitu. Udah bagian dari kerjaannya gitu bahwa harus ini. Tapi pada saat kampanye nanti ternyata akan dibuka lagi tuh. Track recordnya ngapain aja sih gitu. Jadi aku bilang gini, pokoknya ya sudah fokus aja udah sama apa yang kita lakukan, enggak peduli sekarang tuh dihargain, enggak dihargain, kelihatan, enggak kelihatan karena memang nanti pada saatnya dibutuhkan bisa cek sendiri gitu. Kayaknya mungkin modalnya itu. Aura Bu Agup nih udah nyerap banget ya. Waduh lagi tadi. Kayaknya dulu lagi ya. Waktu ngawas inbox bareng gua ngomongnya enggak begini deh gitu. Enggak ya, kan? Beda banget. Iya kan? Udah nyerap banget gitu kayaknya. Kayaknya udah beda banget loh, bener loh. Tapi kalau di rumah ini kan kalau di pekerjaan okelah suami ini jadi pemimpin. Di rumah kan tadi kita sempat bercanda, gue yang mimpin gitu kan. Bener. Dalam rumah tangga tuh kalian gimana sih? Aduh. Mas Emil bener-bener, karena gini, balik lagi sebenarnya bagaimana kita akhirnya berumah tangga itu dipengaruhi sama pekerjaan. Jadi ya udah, Mas Emil tuh pekerjaan politik ini satu hal yang paling gak enak untuk seorang istri itu adalah gak ada jam kerja, gak ada ini. Jadi tamu pun mau jam 2 pagi, tapi itu penting ya harus berangkat atau apa gitu. Apalagi kalau pas pimpinan daerah, di kabupaten kota atau sekarang kalau jadi wagub pun gempa bumi, banjir, jam 2 pagi, jam 3 pagi, gitu. Jadi mau enggak mau aku dibikin seperti bos di rumah karena enggak bisa terlalu banyak depend sama Mas Emil kan gitu. Tapi bawa enggak di rumah dia? Komplain sih ada. Iya, kalau dilihat grafiknya naik gitu. Iya, banyak anak makin ini loh. Kayak kenapa harus banget ya bajunya ditaruh di sini gitu kalau kotor. Kenapa enggak sebelah situ? 7 tahun saya ngomongnya dari sayang, ini tolong diginiin. Taruh aja terus di situ. Tapi ya perempuan tetap begitu perempuan, ya. Iya. Mau jadi wakil gubernur, ibu gubernur, semuanya tetap aja begitu tetep ya. Tetap aja. Tapi image-nya bukan istri yang galak kan? Enggak. Iya. Tapi masih ada waktu untuk main Samyang Challenge sama anak. Itu luar biasa sih. Itu tuh ya di Toto udah disiapin aja. Jadi udah makan.
Jadi makan malamnya anaknya ini tuh gitu. Pengen banget. Kita ngarepin makan malam apa ya, gitu kan. Samyang. Sini duduk-duduk. Samyang sama Keisha. Ada apa? Samyang berapa flavor gitu kan. Yeah. Ya udah terus habis dicuri gini kayak makan malam gue ini. Ya udah itu aja terima nasi. Iyalah kita karena juga udah jadi kenyang kan gara-gara makan samyang pedes banget pula. Tapi YouTube apa? Ini kalian jadikan ini kayak hiburan. File buat kenang-kenangan keluarga kalian atau nantinya akan jadi kendaraan politik juga untuk paling nggak sosialisasi dan lain-lain Dalam keadaan, dalam perspektif yang dekat itu, dalam rencana yang dekat sebenarnya untuk file pribadi sih, untuk aktualisasi diri, terus juga anak-anak. Karena dengan adanya si YouTube ini sebenarnya aku jadi punya kegiatan yang mau nggak mau harus diciptakan untuk anak-anak selama pandemi. Jadi kan ini lahir pas pandemi. Ada juga. Ada juga. Jadi gini, benar, kita, ada juga. Kita percaya bahwa apapun itu ya, mau komersial, mau government, media udah geser banget. Kemarin kita baru ketemu asosiasi media cyber. Jadi padahal media cybernya udah baru ya. Orang dulu media cetak, terus masuk media online kan. Media online kumpul juga bilang mereka udah ngalamin disruption, pergeseran. Contoh misalnya ada satu artis lah kawan kita kena masalah. Kemana mereka? Kemarin pergi curhat ke acara kayak gini. Bukannya kalah ke media. Betul. Karena tidak dipotong-potong. Tidak diedit. Oh itu ya alasannya ya? Kurang lebih sih karena itu ya. Terus kita kan nggak bermain narasi, kita nggak bermain clickbait, kita nggak istilahnya nggak melintir untuk bikin the next story-nya gitu. Makanya jadi lebih natural kan, kayak ngobrol langsung gitu. Nah, jadi udah ada pergeseran. Kita waktu itu di Jawa Timur kita juga bikin program buat anak-anak milenial. Ada Milenial Job Center. Itu intinya anak sekarang tuh kan bukan kerja di pegawai ya, banyak kerja freelance gitu kan. Jadi kita bilang kita selalu ngelatih anak muda kalau nggak jadi wirausaha dia suruh kerja kantoran. Padahal sebenarnya ada nih di tengah-tengah jadi freelance. Nama dia jago desain, dia jago video, fotografi, animasi, program dan lain-lain. Nah, terus ada lagi content creator. Nah, habis itu content creator kita jalanin kan, kita bikinin kurikulum. Ada teman-teman nih yang hadir di sini juga. Jadi buku semua buku tentang content creation dibaca kita gabung jadi satu. Jadi modul buat ngajarin anak-anak muda gimana bikin konten yang benar. Bukan untuk channel sekelasnya apa Mas Andi Kambausi ya, tapi sebenarnya yang lebih kayak misalnya nonton bisa ditonton 1000 aja udah bagus tapi mikro. Jadi tujuannya kalau misalnya ada produk yang skala kecil banget di tingkat lokal mereka bisa masarin dari situ konten. Nah, akhirnya kita nyuruh-nyuruh orang kenapa enggak juga udah bikin aja karena gimana cara kita mau konten. Dan karena pandemi itu bosan akhirnya aku tuh dari lama banget kamu enggak bikin sebenarnya ya mau sih tapi tak dulu nih karena tanggung jawab amanah yang di Jawa Timur kan akhirnya lebih besar lagi. Itu repot banget gitu. Nah, dengan adanya pandemi semuanya harus online di rumah. Anak-anak juga bosen banget. Aduh, ini harus ada tempat pelampiasan buat termasuk untuk saya. Jadi akhirnya ya sudahlah gitu. Dibuat aja. Jadi ya gitu. Kedepannya mau jadi kalau kedepannya sebenarnya lebih perspektifnya gini sih. YouTube-nya mungkin bukan untuk kendaraan politik, tapi bisa jadi untuk pengenalan karena masyarakat itu benar, masyarakat itu penting tahu siapa apa namanya di depan dan di belakang gitu. Nah di depan tuh banyak Mas Emil di kantor gimana dan sebagainya, tapi bagaimana dia dengan keluarga itu juga harusnya jadi penilaian masyarakat gitu. Makanya memang dan ini tuh jadi nge-grab semua kalangan, yang anak muda juga dapat, yang lebih dewasa dapat dengan adanya YouTube kalian itu. Aku nonton beberapa kali soalnya. Tapi kan itu tujuannya biar orang tahu di belakangnya gimana. Saya mau nanya sekarang, kemarin bener itu waktu kan ada satu konten yang Arumi masak buat sahur. Itu masak beneran? Beneran nggak aku? Iya, tapi dia beneran bisa masak. Oh, beneran bisa masak. Okay, jadi nanti kita tahu ya, ibu aku masak. Jadi nggak tahu ya sejak pandemi lah. Juga ini ya generasi pandemi ya. Jadi nyoba. Lama-lama relatively makanannya banyak kan suksesnya daripada enggak. Kalau dulu kan 50-50. Iya. Kalau sekarang 70-30. 80-20 malah. 80-20. Oh, naik lagi dia tahu.
Makasih loh saya. Tapi nggak bisa Kak Usi tuh dari jauh lebih. Aku sering nontonin juga masaknya tuh dari goseng itunya ya, aja udah beda. Juga generasi YouTube generasi aja. YouTube. Oh, jadi iya. Dulu itu aku tuh kalau masak suka nelfon doang ke bawah. Mbak, masaknya ini bumbunya. Nanti enak nggak enak biasanya aku koreksi tuh pas udah meja makan. Oh ini kurang ini. Jadi aku paling malas yang potong-potong, kocok-kocok malas. Gara-gara di YouTube. Ya udah bikin sendiri kan, terus aku bilang lagi masak kenapa nggak di shoot sekalian gitu. Iya. Sama dulu 50-50 juga. Sekarang? Langsung kencang. Sekarang gitu langsung. Itu akan jadi jawaban semua lelaki. Iya. 80-20. Tapi sebenarnya untuk kalangan perempuan ya, ketika kita masakin buat suami, kita tuh nggak minta dipuji ini enak loh. Kalau aku ya aku nggak minta dipuji. Ini enak, wah, apalagi sampai bohong kalau emang ada rasa ini kurang, kan buat kebaikan juga. Jadi salah kalau laki-laki bilang, oh ini gua kalau masak harus dibilang enak nih. Enggak, sebenarnya sih aku nggak begitu. Iya bener, sama, aku juga. Kalau pas di tempat, iya. Cuman kalau pas di rekap juga yang enak. Kan mirip nanya di rekap berapa ini. Pas on the spot sih memang ini kurang apa. Kan pertanyaannya selalu gitu, kurang apa. Iya, kurang apa. Tapi kalau pas ditanya on the spot lebih banyak berhasil apa enggak kan, nah itu beda. Suasana hatinya beda. Aduh, tapi sosok yang gimana Mas Emil nih di rumah? Orang taunya kan yang dilihat di depan mata kan ya serius, namanya Pak Wagub, berwibawa, pinter. Kalau di rumah ada manja-manjanya kah? Cewek selalu kanan ya. Iya benar. Always right. Always right. Oh yeah. Yeah. Aku udah meeting nanti sama Mbak ini. Hah? Kok Mbak? Aku nggak ngerti. Siapa ya?